Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Siti Dahlia, guru matematik. Oke, hari ini kita akan melakukan pelajaran kita dengan bab 1 yaitu nombor nisbah, dan kita akan cuma tengok topik 1.1 yaitu integer. Oke. Apa yang kita akan belajar pada hari ini di dalam standard pembelajaran adalah kamu kena boleh mengenal pasti nombor positif dan nombor negatif berdasarkan situasi sebenar. Oke, baiklah. Apakah yang dimaksudkan dengan integer? Mungkin kamu tidak pernah dengar apa itu integer. Oke. Dalam situasi sebenar ataupun kehidupan sebenar kita dalam dunia ini, kita boleh aplikasikan integer itu. Oke. Bagaimana? Oke, pernahkah kamu menaiki lift? Dekat Harbour Mall? Ataupun kamu pernah naik lift dekat KK? Ataupun kamu pernah naik lift mana-mana shopping mall dekat Semenanjung? Okay. Tidak kisahlah di mana pun. Cuma sekarang ini bila kamu naik lift, lift itu akan naik ke atas. Dan juga ada lift, lift akan turun ke bawah. Bagaimana kita hendak wakilkan integer ni, nombor sebagai nombor positif? Apabila lift itu naik ke atas, dia sebenarnya dalam keadaan positif. Dan bila kalau kamu pernah naik lift ataupun kau pernah tengok lift dalam movie kau atau dekat mana-mana cerita, lift itu turun di bawah tanah. Bawah tanah itu kita akan kenali sebagai situasi negatif. Okay, kita akan gambarkan situasi itu sebagai nombor negatif. Selain itu, kamu juga boleh kaitkan nombor integer ini dengan suhu. Okay, kalau kamu pernah lihat termometer, termometer adalah dalam keadaan positif. Contohnya suhu badan manusia normally adalah 37. Tetapi kalau kita demam, suhu kita akan naik sampai 40 darjah Celsius. Okay, semakin naik nilai itu, sebenarnya dia semakin besar nombor positif dalam keadaan nombor positif. Tetapi kalau suhu itu, okay, sekarang ini contohnya dalam keadaan musim sejuk, suhu itu akan turun. Okay, jika keadaan itu semakin sejuk, contohnya dalam negara-negara yang mengalami musim sejuk, suhu itu akan berada dalam keadaan negatif, nombor negatif. Okay, selain itu juga dari segi dalam ekonomi, kalau kita berniaga, contohnya mama kita berniaga, bapa kita berniaga, okay, mereka mesti akan mengalami untung ataupun rugi. Okay, bila keadaan itu untung, keadaan itu kita panggil dalam keadaan positif. Kalau dia berada dalam keadaan rugi, kita panggil sebagai negatif. Okay, selain itu situasi yang keempat kita boleh tengok kalau kita melihat kapal terbang di atas dekat udara. Okay, ataupun kita melihat kapal terbang itu berada di atas paras laut. Kapal terbang itu sebenarnya dalam keadaan positif. Okay, manakala kalau kapal terbang, kalau kita melihat pula ikan di dalam laut, okay, contohnya ikan